Para pecinta kura-kura dari seluruh Indonesia, kembali lagi bersama aku dengan Arfan Hendra. Sebelum mulai ini udah pada berutang. Hey, kenapa Boba masuk TV? Masuk YouTube dong si Boba. Nah, jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang daftar harga kura-kura air ya. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Oke, yang pertama itu ada kura-kura Brazil. Semua orang pasti udah tahu kura-kura Brazil. Kura-kura Brazil tuh kayak gini nih. Nih, kayak gini nih. Kura-kura Brazil ini harganya ini yang baby ya. Harganya itu mulai 15.000 sampai 25.000. Lanjut, ada kura-kura yellow belly. Nah, yellow belly ini harganya cukup mahal dari Brazil. Kecilnya itu kalau yang aku tahu 400 ribuan deh. Nah, kalau yang udah ukuran gedenya itu sampai 2 jutaan ada. Lanjut, yang ketiga itu ada kura-kura AST. Ya, kura-kura AST ini cukup populer. Aku juga punya di situ, tapi nggak mau diangkat karena dia lagi ngambek. Woi. Nah, jadi AST itu harganya babynya mulai dari 1,2 sampai 2 juta. Lanjut, ada saudaranya si CST. CST ini cukup murah ya. CST itu harganya mulai dari 500 sampai 700 ribu. Berikutnya ada Brazil Albino. Brazil Albino ini sangat jauh beda harganya dengan si Brazil biasa. Brazil Albino ini bisa sampai 3,5 sampai 5 juta untuk ukuran babynya. Lanjut ada harga kura-kura FST. FST ini saudaraan dengan AST, CST, dan FST ini harganya mulai dari 800 ribu sampai 1 juta. Itu tergantung jenisnya ya. Kalau Lucy Stick pasti mahal banget. Nah, lanjut. Nah, di sini juga aduh. Lanjut ada harga bulus. Bulus ini harganya lumayan mahal ya. Jadi ada dua jenis bulus, Pelodiscus sinensis dan Amida cartilaginea. Untuk Pelodiscus sendiri harganya mulai kisaran 400 sampai 700 ribu yang Pelodiscus. Wush. Yang Pelodiscus ya, yang gedenya itu cuma 30 sampai 40 cm itu 400 sampai 700. Kalau misalnya untuk Amida, babynya itu mulai berapa ya? Kalau Amida aku tahunya cuman gedenya. Kalau gedenya itu yang biasa 700 ribu sampai 1 juta. Kalau yang dua itu albino, Pelodiscus sinensis albino itu bisa sampai ya 700 ribu juga. Kalau Pelodiscus emang murah. Waduh, ini pada ngumpul. Nah, jadi abis itu aku digigit, bayangkan di kamera. Nah, si Pelodiscus albino ini harganya 700 ribu yang albino. Kalau Amida itu 1 juta sampai 7 juta. Lanjut, di sini ada kura-kura Razorback. Nah, Razorback ini kisaran harganya itu adalah yang aku tahu nih ya 500 sampai 600 ribu. Kalau misalnya apa namanya, ada lanjut lagi kura-kura mata-mata ini cukup aneh bentuk kepalanya. Dia bentuknya segitiga. Mau lihat kura-kuranya seperti apa? Tunggu ya, ini aku ambilin. Oh, nggak bisa guys, ternyata mata-matanya lagi ngumpet dan itu susah banget ya. Jadi harga mata-mata ini 1,3 sampai 9 juta, cukup mahal ya. Lanjut, di sini ada kura-kura. Ayo tebak nih, kura-kura apa lagi? Ya, di sini itu ada kura-kura matahari. Nah, untuk harga kura-kura matahari ini, dia kisarannya itu sekitar ya 800 ribuan lah untuk babynya. Lanjut, di sini ada kura-kura Ambon. Kura Ambon ini sangat populer di Indonesia karena dia itu sangat kuat tahan banting, tapi nggak dibanting juga. Maksudnya tahan banting, dia tuh pertahanan dirinya kuat dan dia itu memiliki harga
120 sampai 250 ribu. Lanjut ada kura-kura piput. Piput ini harganya itu kisaran 200 sampai 300 ribu ya. Lanjut ada kura-kura damer. Harga kura-kura damer ini untuk babynya bisa sampai 100 ribu sampai 150 ribu ya guys. Oke. Lanjut di sini ada kura-kura daping. Daput. Daput ini ya sama kayak damer, 100 ribuan juga. Karena semua kura-kura damer daput itu hampir sama harganya. Lanjut ada kura-kura Siben Rockly. Untuk Siben Rockly ini harganya itu mulai dari murah aja sih ya. Kalau yang aku tahu dia tuh cuma 400 ribuan untuk babynya. Nah itu dia daftar-daftar beberapa kura-kura air. Oke, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Ini mereka juga udah mau pada pamit. Mereka mau pada makan juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.